Okey, kita bubuhkan air campuran Malathion. Okey, ini pokok montong. Okey. Dulu dia diserang tertib. Banyak daun di belakang daun ni. Saya buang. Jadi sekarang ni dah tumbuh balik tapi dia mati di pucuk. Okey, ni sini ni. Jadi kita jangkakan ada masalah di dalam ni, tanah, akar. Jadi kita nak buat pemulihan tanah. Okey, mungkin anak-anak ke wallahualam. Kita korek balik keliling dia dan letakkan cecair Malathion untuk penghapusan etnik serangga yang ada dalam tanah. Mudah-mudahan pokok ni boleh tumbuh balik sihat seperti biasa eh. Kita dah buat dripping untuk dia ni sebenarnya, tapi hari ni kita tutuplah dulu. Okey, kejap kita nak proses bagi clear balik. Okey, ni semak ni dah banyak ni. Nak bela balik pokok ni insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekarang mana tanya dulu dah. Okey, kita korek ni. Tadi saya dah dapat kesan dah. Dah dapat tengok dalam ni ada anai-anai. Jadi kita buat pemulihanlah, buang anai-anai dulu. Sabar lepas ni. Okey, mudah-mudahan. Yang penting jangan cederakan akar dia hari ni. Kita jaga keliling dia aje. Okey. Jangan sampai pukul cabut. Tanah pun dah lembap ni eh, pasal baru je disiram. Okey. Okey. Kalau tak berani dah scope-nya tu dah. Takut terkena akar. Kalau macam tak berani. Memang berap. Habislah. Menyesal lah. Okey, aku tuduh mana tayang. Alright. Ha? Ni nak buat dua tudung ke satu tudung ni? Satu tudung tu. Okey. Kita dah terangkan. Dah berkawah longkang keliling dia, kita bubuhkan air tu eh, untuk menghapuskan serangga-serangga tadi. Lepas tu okay, kita bubuhkan insyaAllah air campuran Malathion. Okey, ha, insyaAllah. Ini serupa macam siram juga, tapi siram yang penuh bermakna. Okey, ha, kita kambuskan sikit supaya tanah-tanah yang luar kelebihan korek tadi okey, dapat juga diserap, menyerap kandungan air tu. So proses mengambuskan balik air tanah. Kamburkan sikit. Okey, dekat sini tuan-tuan, saya berdua je, dua beradik ni. Ni adik saya lah. Dia tengah buat kerja ni. Kawasan ni fasa 2. Okey. Pokok masih kecil lagi. Pokok montong ni kalau ikut usia dia, saya rasa baru setahun dah. Bulan 4 dia tanam. Tak sampai. Belum setahun. Mungkin dalam 10 bulan lah usia pokok ni. Okey. Tapi nak ngelakkan dia daripada tumbuh terbantut. Jadi kita jaga dia, buat pemulihan. InsyaAllah mudah-mudahan dia bertambah baik. Okay, ini kita dah bubuh air. Okey. Kita kambuskan sikit. Setakat ni pokok-pokok yang lain alhamdulillah. Okey, itu kita isi air ya. Okey, sebahagian kita dah mesin. Tapi bahagian belah bawah ni belum mesin lagi lah. Masih lagi merimbun dengan semaknya. Okey, yang belah atas tu dah mula lah kita buat operasi sedikit demi sedikit insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ni kita proses pokok ni dulu. Lepas ni baru kita fokus pada yang lain-lain.